Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man nasara wa wala. Pertamanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya pada pagi yang berbahagia ini dapat sama-sama kita duduk dalam perkongsian dan majlis ilmu. Mudah-mudahan sedikit kita kongsi beri manfaat kepada kita. Dan dirahmati Allah, DJ Kak Fairuz, seterusnya kepada seluruh ibu-ibu, ayah-ayah saya yang saya sayangi sekalian, abang-abang, kakak-kakak dan adik-adik yang saya doakan dan kebaikan sekalian. Alhamdulillah, pagi ini kita nak kongsikan satu tajuk, iaitu berita benar yang bahaya. Berita benar yang bahaya, kan? Kalau kita berbicara dengan sesuatu perkataan, kan? Ada perkataan kita tu benda yang benar, ada perkataan kita tu benda yang buruk ataupun benda tak betul lah, kan? Benda tak betul bahaya. Bahaya lah. Benda tak betul ni macam contoh berbohong, itu bahaya, kan? Kita bohong dengan isteri kita contoh, kan? Selalu buat bohong dengan suami lah, dengan anak-anak lah, dengan mak ayah, kan? Benda tu bahaya. Benda fitnah bahaya, benda tak betul, kan? Bahaya. Benda-benda mengata orang, mengumpat, mengeji bahaya. Benda-benda tak betul adalah bahaya. Tapi ada benda yang benar juga bahaya. Okey, kita nak tengok sekarang macam mana kematangan dalam berbicara yang diajar dalam Islam. Okey, supaya apa? Dalam rumah tangga kita terutamanya, kalau kita nak bercakap itu berhati-hati. Sebab itu orang Melayu banyak hadis-hadis Melayu mengenai lisan, kan? Hadis sahih Melayu. Sejak kita ke bawah hadis dari Nabi pula, hadis itu ada perkataan, perkataan orang Melayu. Contohnya, kerana mulut, kerana pulut santan binasa, kerana mulut badan binasa. Telajak perahu, telajak biduk boleh dibelok, kan? Telajak kata buruk padanya, kan? Maksudnya banyak perkataan-perkataan yang orang Melayu sendiri pun ada kematangan sejak dulu lagi. Macam mana cara kita nak melontarkan suatu perkataan? Okay, hari ini kita tak nak cerita mengenai jangan bohonglah, jangan cakap apa-apa nama tak betul lah, jangan berjanji tak murkai sebagainya. Kita nak tengok benda-benda yang benar tapi kematangan kita melontarkan dia. Maknanya benda benar tapi bahaya. Maksudnya apa? Bukan maksudnya kita tak boleh cakap benar. Ada kematangan bila masa kita nak sampaikan, kepada siapa kita nak sampaikan, waktu mana kita nak sampaikan. Sebab peranan bila, masa dan siapa mana kita sampaikan tu, dia memberi maksud kepada perkataan itu sebenarnya. Walaupun dalam hadis Nabi SAW, Nabi ada menyatakan bahawa kul haqqa walau kana murran, berkatalah benar walaupun pahit. Tetapi ada 5 perkara-perkara benar, kita kena ada kematangan dalam melontarkan dia, kan? Maknanya tak semua perkara boleh terus cakap terus walaupun benda itu benar. Kerana ada 5 perkara benda benar tapi bahaya benda itu, sebab dia boleh memberi kesan yang buruk. So ada 5 perkara, kan, dalam kita bercakap, kan, dalam rumah tangga dan keliling kita, kawan-kawan kita, kan, ada 5 perkara benda benar yang bahaya. So maksudnya kita kena ada kematangan dalam kita melontarkan perkataan itu. Ibu-ibu, ayah-ayah, bapa, kakak, adik-adik yang saya sayangi dan saya doakan dan kebaikan sekalian. Yang pertama dia, yang pertamanya, bila masa benda-benda benar yang jadi bahaya. Maksudnya walaupun Nabi kata qulil haqqa walau kana murran, berkatalah benar walaupun pahit, tapi ada ketikanya kita kena jaga. Sama ada kita berelah ataupun jangan cakap dulu ataupun apa pun keadaan dia. Yang pertamanya peperangan. Sebab dalam hadis pun Nabi SAW ada menyatakan bahawa al-harbu khid'ah. Peperangan itu adalah teknik tipu daya. Teknik tipu daya. Bukan menipu, tapi tipu daya. Macam mana kita nak menyerang serang musuh. Kita tengok bagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi SAW ketika dalam peperangan Badar. Dalam peperangan Badar sebenarnya Nabi SAW bukan nak bagi perang. Nabi dicadangkan oleh para sahabat, wahai Rasulullah, kita tinggalkan kota Mekah ni, kita tinggalkan semua harta kita. Dan dengar khabarnya Abu Sufyan nak bawa harta kita ni, dia ada modal free untuk pergi berdagang ke Syam. So kalau daripada Mekah nak pergi ke Syam ataupun Syria sekarang, dia memang melalui Madinah, jalan ke Madinah tu. Sebab Mekah ke bawah, Mekah bawah. Kalau kita peta Yaman, Mekah, Madinah baru belah-belah atas. Boleh tak Rasulullah, kita bukan nak ambil hadiah, kita nak ambil hak kita je, barang kita je, boleh tak?
Nabi setuju. Nabi kata, kita apa? So mana jalanan pintas itu? Jalan pintas itu Lembah Badar. Lembah Badar ni 160 km daripada Madinah. Dengan izin Allah saya dah sampai kat situ kan. Di mananya 160 km daripada Madinah. Jadi Nabi itu pergi sebenarnya dengan 313 sahabat tu sebenarnya nak tahan harta tu, tak pergi perang pun. Dah sampai-sampai Badar baru Nabi tahu Abu Sufyan, dia dapat tahu apa Nabi punya perancangan, dia sediakan 1,000 orang yang lengkap dengan apa nama kelengkapan. Siapa yang Nabi buat pagi itu selain doa dan bantuan daripada Allah, dan Quran Allah sebut hal turun kepada malaikat, yang tak ada pedang, yang tak ada pedang pegang pelepah tamar. Yang pelepah tamar ni pukul pun putus, tahan pun putus, tapi daripada tak ada apa-apa, bolehlah. Tapi maknanya pegang tu, orang tengok dia jauh kan, Wih bahaya ni kan. Maksudnya apa? Al-harbu khid'ah. Peperangan adalah tipu, adalah helah tipu daya. Macam peperangan dalam peperangan Uhud, bagaimana Nabi SAW meletakkan permana-permana atas bukit, yang kalau kita tengok kedudukan formasi peperangan itu, bukit Rumat yang dipanggil bukit pemanah ni sebenarnya antara Jabal Uhud. Uhud ni yang besar sebenarnya 7 km, dengan Jabal Rumat itu yang Nabi duduk di tengah-tengah. Sebenarnya orang kafir takkan datang, takkan dapat kepung Nabi. Maknanya orang kafir dapatkan di depan. So Jabal Rumat kat sebelah kiri Nabi ni. So orang kafir kalau Jabal Rumat tak dijaga, dia boleh pintas ke belakang. Maknanya satu kumpulan kepung Nabi ke belakang. So Nabi akan terkepung. Sebab itu Nabi letakkan pemanah-pemanah di situ. Agar al-harbu khid'ah. Al-harbu itu tipu daya. Mana Nabi tahu. Kau tidak, Muhammad, kau dapat bukit mana adil. Tak adil lah ni macam. Okeylah. tak. Al-harbu khid'ah. So, berkaitan benda yang bahaya pertama dalam peperangan. Peperangan kena tahu kaedah dia. Tak boleh kita hari ni, kita dalam peperangan, satu orang tu kena tawan. Kan? Cakap mana jenderal kau. Saya ni jujur orangnya. Saya tak pernah pun, saya tahu perkataan benar tu Nabi suruh. Tu jenderal saya nyorok kat tepi tu. Ada tu. Tak boleh. Maknanya, itu tak khidah. Itu perkataan benar tu. Benar kan tu kan? Jenderal saya kan ada nyorok tu. Peta negara ni ada dalam tu. Kau dapat tu, kau boleh tombangkan negara ni. Dalam peti tu. Kalau kita beritahu, bahaya. Berita benar yang bahaya. Kena ada kematangan untuk kita bercakap benda itu. Kan? Mana tak semua benda-benda benar itu boleh disampaikan. Kan? Walaupun kita tahu, boleh disampaikan. Sebab ada berita benar yang bahaya. Ada berita benar yang perlu, ada berita benar yang bahaya. Pertama, Al-Harbu Khid'ah. Yang keduanya, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak sekalian. Kan? Yang keduanya, benda-benda mudarat. Benda-benda mudarat macam mana? Contoh, benda-benda mudarat. Apa-apa yang memudarat? Sebab dalam prinsip syariah, ad-darar yuzal. Benda-benda yang boleh mendatangkan mudarat hendaklah dibasmi, dihapuskan. Ad-darar yuzal. Okey. Sebab benda-benda mudarat ni, Islam ni dia menjaga keharmonian. Benda mudarat kena hindarkan. So apabila berlaku benda mudarat, contohnya kita tahu satu orang ni, dia ni memang kaki pecah rumah. Contoh, kaki pecah rumah. So, jadi maknanya kita pun jiran kita sebelah, dia balik kampung, kita tahu dia balik kampung seminggu, balik cuti ke apa semua kan, ataupun pergi bercuti ke. Lalu budak ni yang kaki pecah rumah ni kan, dia pun tanya kita, pakcik, rumah sebelah tu macam kosong je kan, agak orangnya tak ada seminggu kot, dia kata kan. Kita yang tahu orang sebelah ni memang tak ada seminggu, kita, pakcik ni jujur nak. Memang betul, dia tak adanya. Memang seminggu tu dia tak ada. Nampak cik tengok, cik punya rumah tu macam-macam ada tu kan. Kita pula cerita, betul lah, benda-benda apa dalam rumah tu, kita biar kita tahu. Tapi tak boleh nak diucapkan, sebab berlaku mudarat itu. Kalau kita bercakap, berlaku mudarat itu, benda-benda ini tak usah ceritalah, benda bohong dan sebagainya. Benda-benda bukan ada kematangan bila kepada siapa kita nak bercakap. Kan? Ha, bukan semua orang boleh ada kematangan menerima, mendengar pula. Nanti kita kongsikan kematangan mendengar pula dalam Islam. Nabi Islam ajar benda ni. Ini kematangan kita bercakap, kita nak sampaikan. Yang kedua, benda-benda mudarat. Sebab itu dalam mazhab Imam Syafi'i kita, kalau hari ni kita nak minta maaf pada orang, kan, tak perlu kita sebutkan apa dosa kita buat. Cukup sekadar umum. Sebab kalau kita bercakap tentang dosa apa kita buat, takut-takut hasrat minta maaf itu tidak kesampaian.
So kita cakap je lah, minta maaf Alia. Kecuali dia kata, apa dosa kau buat? Apa dosa kau buat kecuali itu? Dalam mazhab Syafi'i tak perlu sebut, tak perlu sebut apa benda yang kita kita buat salah sebagainya kan. Sebab benda-benda mudarat begitu. Contoh satu satu orang isteri kan, minta dengan suami ni, bang minta maaf lah ya bang ya. Saya itu marah-marah bang. Minta maaf kan? Saya marah-marah abang, bang. Saya minta maaf. Sampai abang keluar, bang. Abang minta maaf, abang keluar. Sebab abang keluar daripada rumah. Waktu abang keluar dari rumah, baru saya sedar, bang. Minta maaf lah ya, bang. Kan? Okey, isteri minta maaf, kan? Okey. Suami pun, sebab isteri minta maaf, dia pun minta maaf juga. Minta maaf lah. Sebenarnya memang saya pun nak keluar pun. Alah-alah awak marah tu, saya pun buat alasan lah saya nak keluar rumah. Apa? Alang-alang kan? Okay. Saya alang-alang. Tapi saya terfikirlah kat awak kan. Sebab itulah saya balik awal walaupun saya keluar. Kan? Isteri bukan tu. Oh macam tu bang eh. Okey, masa pun minta maaf lah bang eh. Saya, apa nama saya, apa, saya, tapi saya, saya balik awal. Kan? Saya tengok awak, saya balik awal. Tapi minta maaf lah ya. Sebab awak masak tu kan saya tak makan. So saya merajuk kan, saya tak makan. Okey. Isteri pun kata, Allah bang minta maaf lah juga lah bang. Sebenarnya ada hikmah lah bang tak makan tu. Sebenarnya saya ada bubur, buat sakit perut dekat makanan tu. Saya geram kat abang tu. Apa? Sebab apa? Nak minta maaf tapi cakap betul. Kan? Kan? Terus baik abang tak makan tu kan. Terus baik abang tak makan. Tapi saya tahu kan, sebab abang balik awal tu, sebab abang cari telefon abang. Minta maaf lah. Adik, maknanya abang telefon abang tu hilang kan. Sebenarnya saya, saya sorokkan bang. Minta maaf bang. Kan? Apa? Kan? Suami pun cakap, okeylah, tak apalah, kita lupakan benda lah. Tapi ada hikmah juga sebenarnya telefon tu hilang. Sebenarnya telefon tu saya nak gunakan tu, ha, ada janji dengan anak dara mana tu kan. Apa? Jadi maknanya, kadang-kadang, apabila kita bercakap satu benda tu, mudarat benda itu, maka tak boleh cakap. Tengok kematangan dia. Tengok waktu yang sesuai. Okey? Ah, jadi, sampai mazhab Imam Syafi'i kata, kalau anda kata, kita ada buat salah ke seseorang itu, tak perlu sebut apa dosa kita buat. Tak perlu terangkan, saya minta maaf, saya ni tipu awak, 1, 2, 3, 4, 5, tak lah. Tak perlu. Saya dah minta maaf, saya minta maaf, saya apa nama, janji tak buat lagi, sebab dalam hadis Nabi SAW, taubatun nadama, taubat atau meminta maaf itu adalah penyesalan, ada nyesal ke hati. Ada orang kadang-kadang sebut pun salah dia pun, saya minta maaf lah, saya tipu awak dan sebagainya, tapi hati itu tak ada terdetik pun penyesalan. Tak jadi minta maaf, tak jadi taubat. Sebab dalam hadis Nabi, taubatun nadamah. Penyesalan tu yang lebih penting lagi untuk mengubah diri itu. Dan itu perkara yang kedua. So yang keduanya, kematangan. Benda benda benar tapi bahaya. Kena ada kematangan cara kita menyampaikan. Bila masa kita sampaikan, waktu bila, pada siapa dan sebagainya. Ibu-ibu, kakak-kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat dan rahmat Allah sekalian. Perkara yang ketiga. Perkara yang ketiga, perkara yang membabitkan pergaduhan. Benda-benda yang membabitkan pergaduhan, kita tahu satu berita itu, berita itu berita benar, jangan kita sampaikan. Kalau orang Melayu kita sebut kadang batu api kan. Sebenarnya kadang-kadang bukan cerita bohong, cerita betul. Cik Mah, Cik Mah, awak tahu tak Cik Mah? Dia kata awak Cik Mah, oi. Dia kata awak kalau datang kelas tu, stokin awak busuk, tahu tak? Memang betul dia cakap, tapi kenapa kita nak sampaikan? Sebab kalau sampaikan jadi pergaduhan, maka tak boleh kita nak sampaikan. Kita ada kematangan bercakap bila masa nak sampaikan benda itu. Kan bukan kita kata orang tersebut, orang tersebut, orang tersebut. Lebih-lebih lagi pada pergaduhan. Pergaduhan. Pergaduhan suami isteri contohnya kan. Isteri kadang-kadang ataupun suami cerita kat seseorang nak luah perasaan dan nak cari jalan penyelesaian. Kita tak boleh sampaikan kepada isteri. Kau tahu tak suami kau cakap apa dekat engkau? Dah lapan dan bosor, makan banyak, tak jaga pula dia. Kecil hati suami. Walaupun ketika itu suami marah, dia bercakap macam-macam. Betul memang daripada mulut suami, tapi tak betul kita sampaikan. Benda itu benar, betul memang suami cakap, tapi benda itu bahaya. Benda-benda bagian pemusuhan. Nah, so kita kena perhati, kena ada kematangan benda itu. Nabi pun ajar benda itu. Pemusuhan-pemusuhan adalah dihentikan. Sebaik-baik kamu orang yang memulakan silaturahim itu. Ada dua orang yang berselisihan, kemudian tidak berteguran dia. Maka sebaik-baik kamu orang yang memulakan silaturahim itu, yang memulakan persaudaraan itu. Bukan kita sampai-sampaikan sampai jadi besar pergaduhan itu. Kan? So perkara yang ketiga adalah benda-benda pergaduhan. Kemudian perkara yang keempat, ibu-ibu, kakak-kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat dan rahmat Allah sekalian. Okey, perkara yang keempat adalah keaiban yang Allah Subhanahu wa taala telah tutup. Keaiban yang Allah Subhanahu wa taala telah tutup. Kita tak boleh nak cerita.
ada dua perkara. Sama ada aib diri kita atau aib orang lain. Okey. Aib diri kita yang telah Allah Subhanahu Wa Taala tutup, khalas. Kita tak boleh nak mencanangkan aib kita. Allah Subhanahu Wa Taala tutup, maknanya Allah tu memelihara aib kita ni. Allah memelihara kita ni. Allah memelihara maruah kita ni. Tak usahlah kita cerita. Kita datang ke anak muda konon-kononnya kita datang ke anak muda nak bagi motivasi ke anak muda kan. Weh, dek, kau ni kena ingat dek. Pakcik ni dek dulu, walaupun nazir masjid dek, bukan betul sangat apa pakcik ni. Pakcik ni tikam ekor, kaki perempuan dan sebagainya. Anak-anak muda tu. Allah dah tutup dah keaiban kita. Kan? Jangan kita buka benda itu. Saya pernah ada satu majlis besar tu. Satu orang, saya tak tahulah, mungkin guru dia mengajar demikian. Pada dia kata, untuk kita naik baikkan diri, kita kena cerita aib kita, kan? Pada dia, dalam satu ucapan yang 700-800 orang, kan? Cerita, saya ni dulu jahat, saya ni gitu gini. Saya tengok, saya kata, tak, benda ni tak kena. Islam sudah tutup keaiban yang telah Allah SWT tutup. Aib diri kita ni, tak usah cerita. Tak usah cerita. Ada kes satu orang, dia cerita semua benda pada isteri dia, keaiban-keaiban sebelum dia kahwin dengan isterinya itu. Bercerai. Sebab isteri kata, jijiknya. Macam ini panggil awak rupanya. Pisah akhirnya. Jodoh tu di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sebab musabab tu, kadang-kadang kita tekilan dengan sebab-sebab musabab itu, yang sepatutnya sebab-sebab itu boleh dielakkan mungkin. Kan, atau pasal, tapi jodoh pada Allah Subhanahu Wa Taala kan, dan Allah Subhanahu Wa Taala menentukan segala-galanya. Cuma yang nak cerita kat sini, keaiban kita jangan kita buka yang telah Allah tutup. Sebelum kita kahwin ke apa semua, dah khalas tutup. Jangan, bang, saya jujur semuanya, bang. Dulu sebelum kita kahwin dengan abang, banyaklah saya tire spare semuanya. Tak usah cerita. Ataupun sebelum kahwin dengan awak yang cerita kat isteri kan, air perangai dia teruk macam gini lah gitu. Tak usah cerita. Kan, keaiban tu telah Allah tutup, mana Allah sayang kat kita. Ataupun keaiban orang lain. Keaiban orang lain, lebih-lebih juga jangan kita cerita. Walaupun kita tahu, kita ada kawan sepermainan kita, satu bantal kita waktu kita kecil dulu, sekarang dia telah menjadi seseorang yang mungkin terkenal hebat dan sebagainya. Kita pun cerita, alah dia tu dulu, kan? Maksudnya cerita, malah belajar lah apa semua kan. Keaiban-keaiban orang. Tak boleh. Sebab keaiban ni, ataupun kita nampak satu orang tu, dia bergaduh. Kan, suami isteri contohnya. Keaiban tu kalau kita cerita, dia boleh jadi fitnah. Okey, saya sebagai contoh kan. A nampak B bergaduh dengan isteri dia. Kan? Dia pun cerita dekat orang pertama, kan? Orang kedua kan. Dia kata, aku nampak tadi si penama A ni gaduh dengan bini dia lah. Kan? Orang kedua, dia tak nampak. Kan? Pada gaduh mulut macam tu je. Ish, besar ke gaduh dia? Patutlah aku tengok, jangan pergi masjid. Dah tambah jangan pergi masjid. Okay. Orang kedua cerita pada orang ketiga. Kau tahu tak, kenapa si A tu jangan pergi masjid? Dia selalu gaduh dengan bini dia tu. Dah tambah selalu. Maksudnya bergaduh tu lah jangan pergi masjid. Oh ya ke? Patut aku tengok itu di klinik. Kan? Tambah pergi klinik. Pada demam ke apa semua. Orang ketiga cerita ke orang keempat. Kau tahu tak, A tu bergaduh sampai pergi klinik, kau tahu tak? Entah-entah pergi hospital. Entah-entah. Sampai orang kelima, kau tahu tak, bergaduh sampai masuk hospital. Kena tahan wad kot. Tambah kot wad. Orang kelima ke enam, kawan kita kat wad, gaduh dengan bini dia. Dah nampak, dah confirm lah cerita tu. Keaiban kalau kita cerita, apabila berkembang, boleh jadi fitnah. Cerita tak betul. Sebab itu ada benda benar yang bahaya. Kita ada kematangan nak cerita tu. Bila? Tak semua benda kita tengok, kita saksikan, kita boleh cerita. Kepada orang terutama tak matang, takut dia tambah, jadi berita tak benar, jadi berita yang lebih buruk lagi. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat dan dirahmati Allah sekalian. Dan yang terakhir, yang kelima. Yang kelimanya, berita benar yang bahaya. Yang kelimanya, iaitu benda-benda perasaan negatif ataupun benda-benda yang tak bagus dan dalam hati kita. Apabila ada benda-benda yang tak bagus dalam hati kita, ketika kita nak luahkan patah-patah perkataan kita itu, kita ada kematangan kena jaga. Kan? Contoh, benda-benda tak suka dalam hati kita. Kita nak cerita kan, aku ni jujur orangnya. Kau suka ke tak suka, aku tak kira, aku jujur. Aku tengok kau ni, aku memang menyampah lah tengok muka kau. Tak boleh cakap. Walaupun kita memang menyampah itu, tak boleh kita nak cakap benda-benda yang negatif ke hati, yang benda tu tak ada, mana boleh memberi keburukan, benda-benda yang tak baik. Tak boleh. Ataupun benda-benda syahwat.
mula syawat. Kita tengok orang perempuan tu kan, kan badan, oh, cerita badan orang perempuan pula. Benda tu benar nak mati. Saya ni jujur orangnya, cerita tu kusimpan-simpan. Saya kena cakap, tak boleh, tak boleh, benda syahwat tak boleh. Kan sampai Nabi kata apa, kamu pergi keluar, tengok orang perempuan lain, naik syahwat kamu, balik pergi datang kat isteri kamu. Kan Nabi ajar benda itu. Bukan kita boleh, oh, kita layan kan, kita test pula kan, sudut percakapan ke, sentuh dan sebagainya. Tak boleh. Benda tu benda benar dah mati, Nabi suruh cakap benar. Tak, benda benar yang bahaya, maksudnya ada kematangan bila nak sebut. Benda pemusuhan, kita tak suka mak mentua kita, gaduh dengan mak mentua kita, mak apalah kata-kata mak, tak boleh. Kita marah bapak kita, bapak tak sembahyang, dah tua, tak boleh. Benda tu benda dah mati. Benda tu betul, bapak tak sembahyang. Tapi nyebut kena ada kematangan. Kan? Sebab ada benda-benda yang bahaya kalau tak kena cara dia, tak kena tempat dia, tak kena masa dia. Kan? Ini yang diajar oleh Nabi SAW. Ibu bapa, kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian. Okey. Sebagai maknanya sebelum kita bersama-sama para pendengar ke penonton kan. Okey. Kita nak tengok sekarang apa kata Nabi SAW daripada bab kematangan melontarkan satu perkataan. Nabi SAW ada menyatakan hadis Nabi. Apa Nabi sebutkan? Nabi kata apa? Barang siapa yang boleh menjamin pada aku dua lubang. Lubang mulut dia dan lubang kemaluan dia. Dia boleh jamin dia menjaga benda ni, aku jamin dia untuk syurga. Kenapa Nabi sebut? Kan? Sebab keluahan perkataan, letupan perkataan yang kita keluarkan pada orang lain, kita kena ada kematangan dia. Ini tak cerita benda bohong tau. Benda bohong tak usah cakap lah. Kita boleh buat beribu hadis dengan benda tak betul, benda fitnah tu, itu lagi bahaya lah. Ini benda benar ni. Ini benda benar ni. Kan? Benda benar. Tapi ada kematangan nak cakap. Sebab kalau tak kena cara, tak kena tempat, tak kena masa, boleh jadi bahaya. Kan? Sebab tu Nabi. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW sebut. Man kathura kalamuhu kathura saktuhu. Wa man kathura saktuhu kathura zunubuhu. Wa man kathura zunubuhu fannaru awlabi. Barang siapa yang banyak cakapnya, maka banyaklah salahnya. Barang siapa yang banyak salahnya, maka banyaklah dosanya. Barang siapa yang banyak dosanya, maka neraka lebih aula bagi dia. Neraka lebih utama bagi dia. Uzubillah. Dalam hadis ni sebenarnya Nabi nak cerita kematangan bercakap. Bila kamu tak ada kematangan bercakap, man kathura kalamu, banyak cakap dan tak ada kematangan dalam bercakap, kathura saktu, banyak salah dia. Banyak salah, banyaklah dosa. Macam tadi lima benda tadi kan. Banyak dosa, banyak dosa, fannaru aula bi, kalau tidak bertaubat neraka lebih afdal daripada dia tu. Jadi ibu kakak tuan-tuan muslim-muslimat sekalian, dengan Allah Subhanahu wa taala kurniakan kita ada akal. So dalami agama dan kita praktiskan secara pengalaman kita. Kan, macam mana kita memegang agama tu dan tengok hikmah dalam kehidupan kita tu. Kan, so maknanya kita boleh faham akhirnya benda ini. Oh, dan Nabi dan Imam Syafi'i kata apa? Imam Syafi'i kata apa? Orang yang bijaksana tu adalah orang yang melalui benda itu. Ilmu agama bukan semata-mata dalam kelas, tapi adalah lifestyle, cara hidup kita tu. So hari ini kita amalkan, innal faqih faqihu bi fi'lihi. Orang yang bijaksana itu, apabila dia melalui benda itu, dia akan dikurniakan kematangan dan kebijaksanaan itu. So, kehidupan kita hari-hari dalam agama, tingkatkan pengalaman adalah kita mengamalkan agama kita. Dan sampaikan pada orang lain, pengalaman kita mengamalkan agama. Lima perkara benar, tapi bahaya. Kalau tidak ada kematangan, dalam kita menyampaikan. Makna muhasabah diri, Ustaz, dengan motivasi hati ada beza, Ustaz. Okey. Lebih bawah kakak tentang muslim-muslim rahmat Allah sekalian. Kan? Pertama, buat muhasabah. Muhasabah ni maksudnya kita menghitung diri kita. Kita koreksi diri kita. Kita audit diri kita dulu. Sebelum orang lain audit lah. Sebelum malaikat audit. Sebelum Allah audit. Maknanya kita tengok kelemahan diri kita sebelum. Itu yang Sayyidina Umar kata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hendaklah kamu muhasabah diri kamu. Hisablah, kira-kira diri kamu sebelum kamu nanti akan dikira. Kan? So, maknanya disuruh kita muhasabah diri kita. Okey. Muhasabah ni, dia ada prasyarat dia. Orang yang nak bermuhasabah, prasyarat dia adalah dia kena ada kemampuan melihat kelemahan diri. Kalau orang tidak ada kemampuan melihat kelemahan diri, dia akan susah untuk bermuhasabah.
Okay? Muhasabah dan juga bertaubat dengan dia kena ada kemahiran ini. Kemahiran melihat kelemahan diri. Ada hari ini kak, ibu-ibu, ayah saya sekalian kan. Ramai orang hari ini kadang-kadang dia tak ada kemampuan melihat kelemahan diri. Matanya tutup beliau je tengok kelemahan orang lain. Kan? Itu yang bak kata pepatah Melayu kan. Gajah di seberang lautan boleh nampak. Kuman di seberang lautan boleh nampak. Gajah depan mata tak nampak. Kan? Maybe macam punya makcik pula. Makcik ustaz ni. Okay. Maksudnya, kan? Maknanya kemampuan melihat kelemahan diri ini satu rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita minta ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah hidayahkan aku jalan yang lurus. Antaranya tunjukkanlah kelemahan-kelemahan diri aku untuk aku perbaiki. Dibaca dengan ayat yang lain, qad aflaha man tazakka. Beruntung orang yang sentiasa memperbaiki diri dia. Ha, jadi muhasabah ni maksudnya kita kan kita baikkan diri kita, tapi prasyarat dia kita kena ada kemampuan untuk melihat kelemahan-kelemahan diri kita. Okey. Kemudian motivasi ni bahasa moden tashji' ataupun spark ataupun percikan untuk kita bersemangat. Okey. Percikan semangat ni ada banyak cara. Kadang-kadang daripada agama tu sendiri menjadi kita semangat, kan? Iman menjaga kita semangat. Kadang-kadang maruah, ada orang yang maruah, jaga maruah tu bersemangat untuk buat benda, kan? Akhirnya berjaya kadang-kadang ada juga. Ada yang kadang-kadang kasih sayang sebab tengok isteri suami tu ataupun apa keluarga tu nak bersungguh-sungguh. Motivasi itu kan, atau tashjir, benda yang boleh spark, boleh melonjakkan kita, ha? So carilah benda-benda yang melonjakkan kita, asalkan benda-benda itu berkaitan dengan keimanan lah. Jangan spark tu ataupun dia punya sumber tu daripada benda-benda pemusuhan. Sebab pemusuhan tu dah akan jadi tak baik. Oh, sebab orang mengata aku tak apa, aku kan buat betul-betul, tujuannya nak balas dendam. Ha, sebenarnya dia akan menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So motivasi hati, ada orang sebut motivasi iman, ada orang kata-kata motivasi rohani, macam-macamlah. Kan? Tapi maksudnya penting satu benda yang melonjakkan kita ke arah lebih baik, lebih baik dan lebih baik. Wallahu alam. Saya terima kasih ustaz. Dan meraihkan seorang lagi, Umu Faiz tanya ustaz, macam mana kalau kita tak bercakap tapi bercakap dalam hati je? Okey. Bercakap dalam hati sebenarnya tak ada. Tidak dikira berdosa seseorang yang belum luahkan perkataan itu. Tidak dikatakan berdosa. Cuma Imam Ghazali rahimahullah ta'ala menyebutkan, maksudnya apa yang dalam hati pun kita kena belajar untuk ubat. Belajar ubat untuk biasakan. Sebab akhirnya benda dalam hati ini akan terkeluar juga. Kalau kita dah bermain-main dalam hati, satu hari ini akan terkeluar juga. Dan sebab itu macam teko, apa yang ada dalam teko itulah yang akan keluar. Kalau teko tu ada air Milo yang sedap, ada air Milo yang akan keluar. Kalau teko tu ada air kopi yang kau, kan, baru dia akan keluar air kopi. Tapi kalau dalam teko tu ada teh basi, teh basi lah akan keluar. So maksudnya Imam Ghazali sebut, walaupun tak berdosa, dalam hadis pun Nabi sebut benda dalam hati ni kan, tapi dia takut dia berpenyakit. Penyakit hati itu lain cerita perbahasan dia. Lama-lama terkeluar juga. Habis terkeluar jadi mengata, mencaci, mengumpat. Sibabul Muslim fusuqun, kata Nabi. Mencaci orang Islam itu fasik, kan? Maknanya kita mencaci dan sebagainya, maka boleh jadi dosa kita. Hal itu dalam hati tak dosa, tapi kena ubat, kena baiki. Caranya maafkanlah. Terdetik maafkanlah. Allah Alam. Okay, ustaz, seorang lagi mungkin dapat kita naikkan daripada Puan Rozi, katanya Puan Rosni, maaf saya, salam untuk ustaz. Bagaimana salam nak tegur mertua suka menjaja cerita harum tangga anak dan burukkan menantu kepada jiran tetangga? Katanya dia boleh maafkan tapi suka nak melupakan. Okey, ada dua perkara. Pertama, yang sini, pertama kita kena fahami orang itu dulu kan, mak mertua tu kan. Pertama sekali, berita ni kita dengar, kita insyaAllah akan bincang untuk kemahiran mendengar. Tadi kemahiran bercakap kan. Pertama sekali, orang yang suka bercakap buruk orang lain ini, dia ada dua penyakit dia. Okay. Sama ada hasad dalam hati dia ataupun ada kebiasaan begitu. Ada orang kadang-kadang ada hasad sebab tu dia mengatakan orang lain. Ada orang kadang-kadang dia kebiasaan dia, dia suka cerita seorang lain. Suka cerita, ada orang macam tu. Akak pernah jumpa tak kak? Satu orang, pertama kali akak jumpa terus cerita, sini susahlah bos saya ni lah, itu orang ni, suami saya. Pernah jumpa tak? Pernah kan? Pernah. Maksudnya tabiat tu, tu tabiat. Dia tak kenal kita,
dia tak ada kena-mena dengan kita pun. Kita pun tak ada kena-mengena dia. Kita datang atas urusan kerja, atas urusan-urusan lain. Urusan kita nak hantar anak kita tadika, jumpa sama-sama. Jumpa kat kereta tu, siapalah suami saya ni. Tiba-tiba sama ada hasad lah. Ada benda tak settle dalam atau kebiasaan. Mulut itu kebiasaan. So dua-dua ni kena baiki. Sebagai mak mentua tu kita tengok, adakah ada dengki dengan kita kalau tak mengikut kebiasaan dia. Kalau kebiasaan dia tu doa kan, kita jangan kecil hati. Kadang-kadang berita yang sampai itu terlalu besar dengan berita sebenar kadang-kadang. So dia mak kan, kita balik-balik yang dikatakan ibu dan ayah ni, lima jenis mak ayah tau. Lima jenis mak ayah yang Allah sebut, wala takul lauma ufin. Jangan kamu kata ah, wala, jangan kamu rasa sombong dan sebagainya. Mak ayah kandung, mak ayah susuan, mak ayah tiri, mak ayah mertua kan, dan mak ayah angkat yang jaga kita daripada kecil. Lima jenis mak ayah ni, hak dia sama. Ada doa mustajab daripada dia, sama. Ada keberkatan pada dia, sama. Beza dia satu je, dia tidak mewarisi harta pusaka. Maknanya mak-mak yang empat tu, selain daripada ibu kandung atau ibu ayah kandung, dia tidak mewarisi harta pusaka. Itu saja beza dia. Tapi yang lain, kita kena hormat, kita kena kita rahmati dia, kena muliakan dia, kena taat pada dia. Mana sama, macam mana kita minta seorang ibu dan ayah itu. Sebenarnya doakanlah kak. Kadang-kadang yalah, kita diuji itu dan berbagai-bagai. So dapat mak mentua macam itu, doakan. Mudah-mudahan Allah SWT bagi orang lain tegur dia, tapi atau Allah akan tegur dia dengan cara yang terbaik menurut kebijaksanaan dan hikmah Allah SWT. Saya Wallahualam. Terima kasih Ustaz. Seorang lagi saya terpanggil juga untuk kita kongsikan ini, pencari hidayah. Assalamualaikum Ustaz. Mohon pandangan daripada Ustaz ya. Seseorang yang banyak bertanya untuk mengetahui sesuatu, contohnya banyak bertanya semasa majlis ilmu kerana banyak kemuskilan Ustaz. Sebenarnya boleh, boleh. Cuma ni okay, kalau kita banyak soalan, ada satu benda kita kena faham. Okay, ada benda-benda, kadang-kadang Ustaz tu mengajar ada satu jam. Okay, kemudian baki tu kita bertanya. Kecuali kalau memang majlis ilmu tu kita cakap, Ustaz, Ustaz ajar 15 minit je. Daripada pukul isyak 8 sampai 8 suku. Lepas tu kita akan soal jawab lain cerita. Kadang Ustaz tu pun tak prepare ada soal jawab sebagainya kan. Jawapan-jawapan yang spontan daripada orang itu dengan masa terhad, kadang-kadang boleh dipegang, kadang-kadang ada perbahasan dan huraian lagi perlu. Sebab dia kadang-kadang setengah-setengah soalan dia tak boleh jawab dalam masa 2-3 minit. Kalau binary question, sah ataupun tak boleh. Ustaz, tak sah tak sembahyang saya Ustaz. Kalau saya sembahyang tiba-tiba kucing lalu kat depan saya, senang, tak sah. Ataupun sah, mana itu salah kan, kucing lalu depan apa kena mengena, dia nak lalu kan, nak berguling kan, ikut dia lah. Tidak ada perkara membatalkan solat, kucing lalu contoh kan, sah atau tak, itu banyak question. Ataupun soalan-soalan umum, Ustaz macam mana Ustaz, anak saya ni hatinya keras sebagainya, oh boleh. Kalau dia kata soalan-soalan berkaitan dengan Ustaz, apa pandangan Ustaz tentang ni, saya ada satu pelaburan ni gini-gini gimana, dia tak boleh jawab dalam masa 5 minit. Ustaz tu kena tahu semua aspek-aspek pelaburan tu apa, nak sebelum cakap boleh ataupun tak. Jadi kalau Ustaz saya mengajar di masjid, maknanya pertama kita kena faham benda itu. So maknanya sesuai ataupun tak kita bertanya. Kalau tak, kita buat pertemuan khas, tanya betul-betul soalan yang perlu panjang. Daripada sudut kita nak bertanya salah ataupun tidak. Sebab as-su'al miftahul ilmi. Soalan itu kunci pada ilmu. Apabila kita mula bertanya, maknanya kita sudah mula berfikir mengenai ilmu itu. Kadang-kadang kita keliru. Sebab apa? Ustaz dia cakap macam ni, ish, aku macam pelik lah. Nak tanya. Kan? Dan itu yang berlaku pada Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Sebab banyak pertanyaan dia, akhirnya banyak gurunya. Banyak tanyanya pada gurunya. Akhirnya banyaklah karangan kitabnya. Akhirnya banyak manfaat pada manusia. Maknanya bermula, Imam Ghazali itu bermula dengan confused. Bukan confused lah. Dia banyak tanya, macam ni? Dia banyak mencari guru. Banyak mencari guru, banyaklah ilmu. Banyak ilmu, banyaklah menulis. Banyak menulis, banyaklah manfaat pada manusia. Saya. Okay. So tak salah nak tanya banyak-banyak. Saya, terima kasih Ustaz. Walaupun banyak soalan nak tanya Ustaz ni, tapi masa tak mengizinkan ya. Tak izin. Dan juga sesilah kepada Ustaz Sembilan dan juga menyambung untuk doa kita hari ni. Silakan. Okay. Ibu-ibu, ayah, abah, kakak, adik-adik, saya doakan kebaikan sekalian. Kan? Lima benda tadi itu benda benar yang bahaya. Benda tu benda benar. Kita kena ada kematian dalam bercakap. Kalau kita nak baik kelima-lima perkara itu, yang pertama perang, ada benda mudarat, benda pergaduan, keaiban ataupun benda-benda perasaan hati yang tak bagus tu. Kalau kita nak kaitkan rumah tangga pun, sebenarnya benda ni berlaku.
perang antara suami isteri contohnya kan, tak boleh kita nak membesar-besarkan lagi. Mudarat, kita sampaikan laga-lagakan antara suami isteri. Terutamanya kadang-kadang kita penasihat yang baik, penasihat yang tak bagus. Kadang-kadang kawan kita bergaduh, kita api-apikan lagi. Kau tu kalau akulah, lama aku ceraikan suami kau. Macam dia pula cerai, dia orang ni menceraikan suami. Maknanya benda-benda dia lah pucuk-cuk suami, kau cakap kau macam ni, jangan. And, ataupun benda-benda yang benda berkaiban. Aib diri, aib orang, jangan jangan buka. Sebab siapa yang menutup kaiban sahabatnya Muslim, Allah akan tutup kaiban dia. Ini janji janji Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Maknanya melalui lidah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini ibu, ayah saya sekalian, kita mulia dan dimuliakan orang lain oleh orang lain bukan kerana kehebatan kita. Kita dimuliakan oleh orang lain kerana Allah menutup kaiban-kaiban kita. Kalau Allah buka kaiban-kaiban kita, tidak ada lagi kemuliaan di sisi manusia. Siapa yang boleh menutup kaiban kita? Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana antara caranya? Dengan cara kita menutup kaiban orang lain. Okey. Kemudian macam tu perasaan-perasaan hati, sama ada yang permusuhan, tak suka, ataupun yang syahwat. Jangan datang abang ni ikhlas. Aku tengok kau ni, jangan tolong jangan, walaupun aku abang ikhlas bang, walaupun mana cakap benar bang, jangan bang. Jangan, sebab lima benda ni benda benar tapi bahaya, kena ada kematangan nak sebut tu. Jangan main cakap macam begitu. Dia mudah-mudahan boleh menampak pada kita dalam kehidupan kita berumah tangga dan juga kehidupan kita lah hari-hari, insyaAllah. Kita akhirkan doa, insyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله يا تuan kami, kurniakan kepada kami ilmu yang bermanfaat ya Allah, dan rezekikan kami manfaat dengan ilmu yang kami dapat ya Allah. Ya Allah ya tuan kami, murahkanlah segala rezeki kami ya Allah, pemudahkanlah segala urusan kami ya Allah, rezekikan kami untuk membuat amalan yang kekal pahala sepanjang zaman ya Allah. Rezekikan kepada kami rumah tangga yang soleh, yang bahagia ya Allah, pasangan yang soleh dan solehah ya Allah, dan zuriat-zuriat yang soleh dan solehah ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar, wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.